السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati tuan penerusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ahli jawatan kuasa surau, kampung Bukit Debu, seterusnya para alim ulama, para ustaz, keseluruhan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini ke rumah Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan ianya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang saleh. Mudah-mudahan akan dapat kita kutip pahala ganjaran tersebut apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti insya-Allah. Insya-Allah kita menyambung kembali kuliah kita pada malam ini. Sambungan daripada kuliah pada bulan yang lepas, masih lagi di bawah tajuk kubur bercakap. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, lagi riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, maksudnya bersiap-siaplah menghadapi kuburan kamu kerana pada setiap hari kubur itu bercakap 7 kali. Wahai anak Adam yang lemah, sayangilah dirimu semasa hidupmu sebelum engkau bertemu denganku. Tidakkah engkau mahu disayangi dan dilindungi olehku? Lagi riwayat daripada Umar bin Zaw, dia mengatakan maksudnya, jika seorang mukmin memasuki lubang kuburnya, bumi akan berseru, apakah dia orang yang taat ataupun derhaka? Jika dia orang yang soleh, maka akan ada yang berseru dari sudut kubur, berubahlah engkau wahai kubur kepada hijau, dan jadilah engkau penyayang terhadapnya. Dia adalah benar-benar orang yang baik bagi Allah dan sebaik-baik hamba yang dikembalikan kepadamu. Baik. Sambungan daripada rentetan berkaitan dengan kubur bercakap, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bersiap-siaplah menghadapi kuburan kamu. Ini pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh kita supaya bersiap-siap menghadapi kubur. Kerana tiap-tiap manusia dia akan mati belaka. Dia tidak ada yang tak mati, yang mati belaka. Sama ada orang ni muda,
ataupun tua mati mereka. Sama ada dia ni ada nyakit, tak ada nyakit, mati juga. Sama ada dia orang kampung, dia ni raja besar, presiden, NATO, mati lagi. Neh, maka tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberi peringatan kepada kita. Bashirun wa nadhirun. Beri peringatan yang molek, yang menggembirakan kita. Dan juga memberi peringatan yang menggerunkan kita. Seumpama dengan azab kubur, seksa-seksa yang di dalam kubur, mahsyar, titian sirat, neraka dan juga seksa yang di dalamnya. Ni tugas para Nabi, para Rasul alaihi wassalati wassalam. Nampak? Maka kita ni orang yang tak tahu benda, nah, maka kita hendaklah mengambil pengajaran daripada pesanan-pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata bersiaplah kita, bersiaplah mung semua ni menghadapi kubur. Maka nak bersiap menghadapi kubur ini hendaklah lebih daripada segala-galanya. Kalau kita nak menikah, kita bersiap bergadang. Nampak? Dengan tepuh baju Melayu, dengan alat-alat solat, dengan maknanya mok andang, dengan juru gambar, dengan korapi, dengan lembu kubat, dengan berah, nah, dengan mekak kahwin macam-macam. Apa? Kita nak nikah. Nampak? Mesti kita akan buat persiapan punya. Tak ada orang bila nak nikah, nak nikah, insya nikah. Nah, tak ada orang benda satu ada. Melainkan dia akan buat persiapan. Koko mana pun mesti ada persiapan di nak nikah. Padahal nikah ni, nah, kan lama pun. Tak ada orang nikah dengan bini, dengan laki siapa 1,000 tahun. Nah, nah, kena molek kekal. Kena molek tak kekal. Nih, nah, persiapan tu beradong siapa jota habis. Tapi dah dang setahun, cerah berat. Betul tak? Dah kalau kekal, kalau kekal tidak akan sampai 100 tahun. Masa kata 1,100 dapat. Nih, tu persiapan gitu pak. Ni persiapan kubur. Persiapan yang mana bila kita duduk dalam lama. Nah, yang membawa kepada akhirat. Nah, kubur kita ni. Lagi-lagilah kita kena bersiap. Dan nikah. Nah, hak kita yakin memang tak akan lama. Kita bersiap sampainya maknanya habis biti-biti. Tak, ni nak bersiap untuk masuk ke dalam kubur. Takkanlah kita dah buat langsung persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dah nak bersiap dengan persiapan nak masuk kubur ni, nak bersiap dengan benda. Sudah tentu jawapannya bersiaplah dengan bekalan-bekalan, amalan-amalan yang baik-baik. Neh. Bekalan dia kita nak cari ni, nak bawa masuk dalam kubur. Nah, Allah Taala sebut wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Neh, buatlah kamu bekalan. Sebaik-baik bekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan sudah dalam surah Al-Baqarah. Kena malak dipesan pula oleh Tok Khatib. Nah, hari Jumaat, tiap-tiap kali kita mendengar akan khutbah, berpesan dengan takwa. Kenapa? Kerana bekalan takwa ini adalah satu bekalan yang akan kita bawa, nah, menjelang kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah menghadapi kematian. Takwa itu penting. Nih, kalau doktor tidak diberi peringatan dalam tiap-tiap khutbah Jumaat, kalau doktor lah. Nih, pasal penting lah acak kali diberi peringatan. Takut deh, kan? Barang maknanya penting, kena peringat sama. Kalau doktor apa? Bila penting, peringat sama. Ngak tu, balik karang tu. Balik kau, ikan tu. Kenapa penting? Nah, kalau dah wak alikah, dah akan asyik lah. Ayah mu kat kiri.
nasi. Dah akan nasi saja, makan ikan. Nah, ha, ikan pula dah ada barang-barang ikan hak dia nak tu lah. Hak dia wahi tu. Nah, ha. Ikan gerong. Nah, nampak tak? Lai kaya dah kan. Kan laya dah kan je. Ingat tu. Mak pesan banyak kali kepada anak. Jangan lupa tu. Dengar tu. Kan ayah marah pula ke mak hari. Kenapa? Penting. Harap. Macam cikgu kau. Dia sayang kepada anak murid dia. Maka dia memberi pesanan. Nah, ingat tu esok periksa. Jangan lupa bawa kalah. Bawa rabah. Bawa pembaris. Bawa IC. Periksa esok tu SPN. Jangan lupa. Nah, sekarang nak balik pesan pula kali lagi. Ingat eh, cikgu pesan tulis belaka dalam buku notat. Nah, kalang tu jangan lupa, jangan masuk saja dalam dewan. Nak jawab mana tak ada kalang. Ah, pasal apa? Penting. Nih, begitu juga berkalang takwa adalah satu perkara yang amat-amat penting. Nah, di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kerana nak dicek oleh malaikat di dalam kubur. Ha? Ha. Nabi kata kubur akan bercakap 7 kali. 7 kali setahun dah, 7 kali setiap hari. Kubur kata kan ni? Wahai anak Adam yang lemah, sayangilah dirimu semasa hidupmu sebelum engkau bertemu denganku. Tidakkah engkau mahu disayangi dan dilindungi olehku? Kubur cakap. Kita dengar tak? Tak dengar. Batu kita kena guna khidmat orang yang dengar supaya kita dapat mendengar apa yang nak disampaikan oleh makhluk yang nak menyampaikan kepada kita. Kadang-kadang ada benda orang cakap kita tak dengar, tapi ada yang mendengar. Kadang-kadang kita dengar tapi kita tidak faham. Neh. Ada benda orang kita cakap tapi kita tak dengar. Nampak tak? Seumpama kubur lah. Dan apa dia dengar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neh, Nabi yang mendengar. Lepas tu dia tolong kabur kepada kita. Ada hal kita dengar tapi tak faham. Tapi adakah dia tidak bercakap? Bercakap tapi kita tak faham. Macam suara natang. Neh, natang dia berkata-kata. Waktu Nabi Allah Sulaiman bercakap-cakap, dia faham bahasa binatang-binatang, haiwan. Kenapa? Kerana haiwan ini bercakap, berkata-kata, berdialog. Ya, bersembang dan seumpama dengannya. Cuma kita tidak faham. Bahasa dia tu kita tak faham. Dia cakap. Nah, lembu cakap. Cakap sama-sama dia. Ya. Nah, burung cakap sama burung. Khengge cakap sama khengge. Bewok cakap sama bewok. Nah, sama-sama cakap. Cuma dari sudut percakapan suara itu, nah, dipahami oleh bangsa sama-sama dia. Nah, burung cakap sama-sama burung. Bahasa dia. Nah, kadang-kadang bahasa kita dengar tak faham tapi sedap. Seumpama suara burung titik. Nah, itu lah dia cakap ni. Tak faham. Tapi sedap tak? Sedap lah. Sebab tu orang buat pertandingan suara burung titik. Eh, dia buat pertandingan suara lembu. Sebab apa? Dua suara lembu sedap tak? Sedap. Eh. Jojok, erik lembu. Dua onda pula ni tanding suara sedap. Nak masuk mentor. Tak. Sedap ada bunyi. Dah. Tapi burung dah. Dah. Neh. Tuan dia ajak pun. Nak bagi ajak. Neh. Tak. Nah. Ya teh kat apa benda ni. Burung kawang ni pula. Nah. Badi sedap. Harness sedap.
Nah, jadi bagi komplain. Suara mu ikhlak tak berkena. Tak berapak bibi. Nih. Ini pula idrang. Tak cukup harakat. Nih, macam-macam. Nih, tapi kita faham tak? Tak faham. Tak faham. Nah. Dah saya kata natang, manusia kita dah faham cakap dia. Kita faham dah orang Sepanyol cakap dia. Nih. Tak faham tak? Tapi cakap. Cakap sama dia. Padahal ni siya. Kita cakap sama-sama dia. Dia faham. Tapi kita dengar. Tak faham. Tapi dia kata. Poro ronsu, poro ratante. Natang pun dia pula. Padahal dia kata, mu ambil lagi bering pada. Nah. Itu manusia mu tak faham tau. Apatah lagi barang yang bercakap. Tapi mu tak dengar. Memerlukan kepada orang yang mendengar. Nah, yang diberi izin oleh Allah iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha. Ya tidak cakap rupo, cakap hey. Dan ni Nabi apa cakap? Cakap Nabi kata cakap, cakap ah, cakap banyak ah. Nah. Cuma tidak diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendengar percakapan kubur menyeru kepada kita dengan peringatan yang sedemikian. Tak, kalau dengar tidak ada orang yang akan ziarah kubur. Mak apa? Dan dengar. Neh, nolong mau. Nanari nolong mau kubur. Neh. Wahai anak ada. Orang mana pergi kubur ah? Dalam tak dengar suara dah pergi dah kubur pau. Dah halah dengar suara tengok ah ngetuk tik iman bo. Neh, tunggu. Nah, bijak ada Allah Taala. Bijak ah. Tiwa kita tidak mendengar barang yang tidak mampu kita untuk mendengarnya. Nah, cuma diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kubur kata hei anak Adam wey. Mu kena sayanglah dirimu ni masa mu hidup ni. Sebelum mu kaki bertemu dengan ku. Ku mana? Kubur. Nah, kaki dah lama dah mu akan bertemulah dengan ku kaki. Mu kena ingat satu perkara ni. Bila mu masuk dalam kaki, yang akan ditanya oleh orang dalam ni iaitulah malaikat berkaitan dengan apa yang kamu nak bawa, apa yang kamu bawa. Lepas tu dia tanya. Neh, dia tak tanya bini mu apa orang, tanya tu. Nah, duduk rumah banglo ke, semidi ke, tarik ke, ke PPRT. Tanya tu. Neh, rotek motosikal sambung tak pergi, tanya kak. Ha, piti tinggal anak mana, anak berapa orang, tak tanya kak. Neh, yang ditanya oleh para malaikat adalah amalan-amalan kita. Neh. Dalam kubur tanya dia. Akhirat tanya. Tak kau tanya lagi. Dalam kubur tak ada soalan-soalan yang awal ditanya oleh para malaikat. Akhirat lagi-lagilah parok soalan-soalan yang akan ditanya. Banyak kita kena tanya soalan ni. Nah, kerana itulah kita kena sediakan selalu jawapannya yang biar kita jawab kemahmi. Nampak? Boleh jawab kayak gini bila masuk di dalam kubur. Eh, siapa orang yang nak tolong jawab kepada kita? Adalah amalan-amalan kita yang akan jawab. Nah, amalan kita jawab kayak gini. Orang lain tak tolong jawab. Nah, hak kita cakap, hak kita wah, hak kita amal atas dunia itulah akan menjawab di dalam kubur dan juga di padang mahsyar. Ha, ada orang kata hak kita wah learning, neh, tak kira cara hari akhirat, tidak ada walau satu patah perkataan pun yang terlepas pandang daripada dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua berkaitnya akhirat. Hak kita kata, hak kita buat, hak kita cakap, hak kita ambil, hak kita beri, hak kita jalan, hak kita pegang, akan ditulis belaka. Nah, sebab tu ada orang kata, dia kata, ni tak kait dengan akhirat ni. Dah, kait belaka.
Kullu amali yujza'u yawmal qiyamah. Tiap-tiap amalan yang kamu buat atas dunia akan dibalas oleh Allah pada hari akhirat. Nak lari tuan ni. Saya lari. Nah, ini tak ada kait dengan akhirat. Ini dunia. Mana boleh? Ia berkait rapat. Mana boleh tak ada kait? So, asyik bangga lah hari ni. Nah, kita beri ni tak ada kaitan dengan orang lain. Kita dua orang je. Bukan betul dah. Mu dua orang je. Tapi ni yang ketiga, yang melihat daripada atas, yang tidak tidur, yang tidak leka, yang tidak mengantuk, yang tidak alpa. Nah, iaitulah para malaikat. Dah. Mana? Kita dua orang dah. So, asyik bangga. Nah, so kebohongan kita dua orang je. Tak boleh. Nah. Tiap-tiap kita ini diawasi kan. Kita cakap dah. Allahu Rabbi ditulis oleh malaikat kita cakap. Nah. Batu cakapan kita ni kena jaga molek. Jangan wi punoh cakapan kita. Nak cakap tu biar beralup. Nah, jangan buat sakit hati orang. Jangan buat siapa mengumpat. Jangan buat siapa berdosa. Jangan buat siapa kita menghina orang. Jangan. Lidah kita kena jaga baik. Orang masuk neraka ramai dengan lidah. Betul tak? Dan juga kemaluan. Jangan ada gak. Ada gak masuk neraka dengan sebab kaki. Ada gak juga masuk neraka dengan sebab mata. Ada yang masuk neraka dengan sebab telinga. Ada masuk neraka dengan sebab perut. Tapi orang ramai dengan lidah. Nah. Dan juga kemaluan. Lidah cukup-cukup mudah. Tak minarak, tak berzina, tak apa. Dengan lidah masuk patak neraka. Mau aji. Kenapa? Kerana menggunakan lidah mengumpat. Eh. Dia ni bagus dok tinggal semayang dia ni. Puasa bulan Ramadan, siap puasa sunat. Tapi dengan lidah menyebabkan seluruh amalannya mardud ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah je Allahu Rabbi. Jaga baik. Orang dulu-dulu jaga lidah kok hebat. Kenapa? Takut neraka. Nah. Ada mak ayah jaga, ada laki kena jaga lidah puan. Nah, lem ni ada hal ni. Nak kata ke laki kata ada hal. Betul tak? Ada hal bagi dia. Nah, pak kata. Wah, hati aku kata ke laki aku. Syaitan kata, bagus. Masuk neraka. Jangan main. Nah, kita rasa, dah apa hati hari ni kata ke laki aku ini. Puan hati, patang muka. Pintu neraka terbuka luar. Betul tak? Kan Nabi kata, kan? Malam Isra' Mi'raj, ramanya di kalangan umatku yang perempuan. Nah, at-tala'tu finnar fara'aitu aksara ahlihan nisa. Bila aku tengok dalam neraka, Allahu Rabbi. Ramanya orang puan duduk dalam neraka. Tanya Jibril, ya Jibril, kaifa dhalik ya Jibril? Apa ni? Ramai sangat orang puan ni. Masuk alam neraka ni buat apa? Wa dhalika liqillati ta'atihinna liazwajihinna. Nampak? Kerana kata Jibril alaihi salam, mereka ini tidak taat. Nampak? Derhaka kepada suami-suami mereka. Nak ajak minum air, ngasau. Nak ajak kasi. Ya Allah, Rabbi, ngasau ni cakap. Nak ajak kasi ke? Sebab tu kita kata ini orang puan begitu banyak dosanya dengan suami-suami mereka. Dengan sebab apa? Lidah. Dengan kawan lembut je cakap. Kawan. Dengan kawan Allah, Rabbi. Nih, lembek gigi daripada lidah. Nah, memang Allah cakap dengan kawan ni. Dia terang lagu mana ke kawan dia pun bila kawan dia telefon. Ho. Nih, dia cerita ke laki dia. Itu tak puas hati kalau dia cakap lebah apa nak tahu tu. Tak. Dah lah anaknya tak sedar kau diri. Gerni. Masa jahat. Masa tak. Macam-macam. Gerak kawan dia yang kata uduh tu telefon. Nak.
Tengah-tengah cakap, telefon pula abang, telefon pula abang. Ya kak telefon. Hello. Tadi barok je kata ya. Bila kawan tu lalu pun dia bercakap beranda pula. Tadi orang puan ni. Tadi dengan suami dia, Allah Rabbi. Nah, tak marah pun ngasa aku. Orang puan lu ni ya. Dia panggil suami ya anjing. Kata tak? Ha? Anjing. Nak ajak kasi ke? Panggil anjing. Nah. Eh ayah, hey, nak akan nasi tak? Tak mana dia tak? Itu dah. Allah Rabbi. Tak, menengung kawan tu. Anjing tu, nak akan nasi ke? Anjing. Nak akan nasi tak anjing? Nah, tunggu. Nah, panggil mulai kan, makan nasi bang. Nah, tengok tu. Kedai makan tau. Nah, orang Thailand tu. Oh, kan berlalu kan? Nasi bang, tom yum bang, campur bang, tak nak campur udang saja bang. Ha. Kau galu tu kan, muluk-muluk merah, nak bedok apa semua, nak lalu depan kita wangi bau, neh, ni dah lah busuk, oh tiup angin, neh, cakap ulak Allah Rabbi, neh, di ulak panggil anjing, enggak panggil anjing gitu, kau gak lagi panggil tu, akan nasi tak pok, pok wasi inggris. Asyik Melayu ni bi? Pok? Pok? Haa dah? Berat dah? Berat menang-menang. Dah? Hidung kawan tu dah ada macam. Panggil pok pula. Dah? Haa tu. Berat. Ubah tadi. Dah? Dulu masa mula-mula nikah, anda panggil abang tu tak? Panggil abang, abang, makasih bang. Eh, balik awal kan bang. Abang panggil. Nah, oleh 3 tahun, ada abang dah. Ayuh, dia panggil. Nah, kasih dah. Ayuh dah. Bapak, 3-4 tahun dah nikah. Ada anak dah. Nah. Bila ada anak wala besar. Nah. Ha. Ada cucu pula. Dah panggil dah ayah. Panggil nama pula. Bangga. Eh. Akan asyik bangga. Dah. 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 Nah. Ha. Panggil molek kan. Suami kita kan. Wahai suamiku yang tercinta. Panggil gitu. Nah. Wahai penghulu syurgaku. Ha. Tahu tak? Kan dengar lain macam dah. Suamiku. Oh, suamiku. Nih, dengar tu. Awal-awal nak sting tau. Dah. Dah. Ni panggil. Nih. Pak Weng. Ingat dah. Jaga lidah kita baik-baik. Daripada mengata yang buruk-buruk. Nampak? Lagi makan buluk, jaga balik lidah. Jangan kata rumah orang. Jangan tengok air rumah orang. Tak? Jangan kata ke pengating. Ni pesan ramah-ramah dah. Tak? Lagi makan buluk, makan sangat. Makan gulai, makan sangat. Orang tambah wigi juga. Tak? Jaga lidah balik. Nih? Ni pergi majlis orang. Ni tengok tu, tengok sini, tengok sini, tengok pengating. Tengok nasi apa-apa. Tak? Balik kat hari cerita. Dia cerita ke mak dia. Betul tak? Dia cerita ke adik-adik dia. Nih? Olek tu, nikah dua orang tu, cari dua mana, jumpa dua mana tu. Kenal dia gitu tau. Nih, orang menang-menang tu. Nah, aku rela dah laki lagi tu. Apa? Dah, bini laki dia tanya, apa? Daun dia puang ke mak, bang. Dia duduk atas kursi belok siang. Nah, orang dah nikah gitu. Hodoh, bagian dia, juri. Nah, juri bahagian jumpa balik rumah. Nah, tambah boleh dah sia nah. Jaga malik mulut kita. Nah, kuduh ke gemak ke kuru ke. Kau ada dia, jodoh dia. Dah, alhamdulillah nikah kawan ku. Ingat tak nikah dah? Nikah kau. Umur 40 pun. Tak ada gitu lah. Ni dah. Nah, kali tak nikah kalau aku boleh laku je kamu. Ni tak betul gitu. Manglah mana mana. Tak, berat kita. Nah, jangan. Jaga baik-baik lidah kerana lidah masuk neraka Allah. Neh.
Lagi riwayat daripada Umar bin Zar, dia mengatakan maksudnya jika seseorang mukmin memasuki lubang kuburnya, bumi itu akan berseru apakah dia orang yang taat atau derhaka. Bumi itu tanya, ni mayat ni derhaka ke taat? Nah, jika dia orang yang saleh, maka akan ada yang berseru dari sudut kubur, berubahlah engkau wahai kubur kepada hijau. Nampak? Bila wak masuk mayat dalam lubang kubur ni, kubur tu dia tanya, ni mayat taat ke mayat derhaka kepada Allah? Nih, bila mayat ni mayat yang salih, maka akan ada suara di dalam kubur itu menyeru dari satu sudut, berubahlah wahai kubur kepada hijau. Nampak tak? Makna luah ni camik kubur, dia suruh berubah jadi warna hijau. Alamat hijau ni alamat molek. Nampak? Alamat tenang, alamat tenteram, alamat selamat. Neh, apa tu dia kata, berubahlah engkau menjadi hijau. Tengok ni hijau ni bukan kita saja-saja kata. Nah, dia kata nak tanya adik ni, tok pun adik. Nah, berserulah engkau menjadi hijau kepada hijau, dan jadilah engkau penyayang terhadapnya. Dah lah baik, berubah hijau lah. Nah, dia kata, berubahlah engkau menjadi biru jeng. Maksudnya kena faham. Maksudnya bukan saja kala ni. Nah, yang dia main perandang juga rupa-rupanya. Nah, tengah masuk. Nah, ya, saya sebut kali tak politik lalu dia. Sebut kala lah politik-politik. Sebut kala politik. Sebut hukum wuduk politik. La ilaha illallah. Biar agak kita ni open sikit minded kita. Nah, kalau kita sebut ni hukum rejah, politik tu boleh. Bukan politik, hukum ni hukum Allah. Mu kena faham baik. Nah, politik ni mana? Politik ni, undi lah saya. Baru politik pada. Saya sebut wuduk lah. Politik tak ada benda lain. Politik ramah. Bukan ni hukum Allah dalam Quran. Dan tu kala ni hadis Nabi. Faham tak? Jadi bila disuruh kubur itu berubah menjadi hijau, maka jadilah engkau penyayang kepadanya. Ni mana? Ni mayat. Kenapa? Dia ini orang-orang yang soleh. Dia gitu. Dah boleh ada wahyu ni je? Nah, ada yang orang anti color dia. Nah, bila orang ni je. Bagi kalau hijau kan, orang titik lah. Berat sungguh. Tak boleh kita gitu. Kita bila berpolitik, jangan sampai tahap maknanya membodohkan diri kita. Nah. Dah bila hati lagi rasa tapi ada pisang, ada pisang hijau ya. Tu tak? Bila mati mayat pak dia, ada Tok Imam pun pun dah pisang bawa lapik kan. Tengok ni, yang lapik dah pisang abu lah. Dari pisang ni hijau. Dah tu, macam kena pergi kepada. Dah tu, apa ni? Cinduk dah handle ya. Gerak tu gitu ni. Jangan sampai gitu semua, nampak? Ceramah lah air yang tu, kepuluh tu. Nah, politik tu, ni agama ni. Jaga baik. Jangan kita maknanya, nak? Sampai gitu semua, nak? Nih, dia adalah benar-benar orang baik bagi Allah dan sebaik-baik hamba yang dikembalikan kepadamu. Inilah mayat yang baik ni, mayat yang soleh. Mayat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, kita nak mayat gini lah. Nampak? Nak mati molek. Memang kita nak mati molek. Sebab tu jalan hidup kita mesti molek. Jangan kita nak mati molek tapi jalan hidup kita tak pakai kawan.
Nah, kita cerita dah di kuliah tempat lain. Sini tak cerita lagi. Sahabat kita. Nah, jemaah kita. Nah, ya duduk di Bukit Psi. Nampak? Baru ni meninggal dunia. Nah, dia kita kuliah di sana lebih kurang dalam 3 tahun. Nah, dia ada mau dalam kuliah kita. Bila kita kuliah ada hak mau. Boleh dikatakan tiap-tiap kali kita kuliah maghrib dan subuh dia mesti ada. Seorang yang suka berjubah. Seorang yang suka sembahyang berjemaah di masjid. Nampak? Berpuasa sunat. Ah, bagus. Dia ni orang yang bagus. Boleh kita lihat dia ni bagus dia ni. Nah, duduk dalam jemaah Islam. Nah, baru ni dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia ni nak selepas mengerjakan sembahyang sunat tahajud. Nampak? Mati tengah mayat apa benda lepas sembahyang sunat tahajud. Neh, pas malang tu dia habis kuliah, dia balik awal. Kan dia kata tak sihat, tak bersedak tubuh. Nah, ingat balik buat tidur sekejap. Malam kali anak dia cerita, bangun balik adik dia. Neh, bangun mengerjakan sembahyang tahajud. Rupa-rupa tu tahajud terakhir dia. Habis sembahyang, darok. Nah, oh darok dah. Anak dia buat pergi klinik, mati. Mudah saja. Neh, ramalah kawan-kawan dia. Nah, yang menangis tapi dapat mengukirkan senyuman. Kenapa? Mati dalam keadaan yang molek. Ha nak? Kenapa jalan ni jalan hidup dia molek? Neh. Gitu kita nak mati dalam sembahyang, dak? Mati tengah baca Quran, mati dalam majlis-majlis ilmu, mati selepas melakukan kebaikan, dak? Mati selepas taubat kepada Allah. Hak kita takut mati dak dang taubat, mati dalam keadaan tengah buat maksiat pada Allah. Nah, mati dalam keadaan buat dosa pada Allah, dadang nak taubat. Mati dalam tengok TV, mati dalam joget, duduk dalam kelab malang, duduk dalam kasino, duduk tengah karaoke. Nah, itu yang kita takut. Ha, kerana itulah melazimilah hidup kita ini dengan melakukan nampak amalan-amalan yang soleh. Rumah Allah kena mari sama. Nabi kata kalau mu tengok orang beriman ni, Gimari sejik, saksikanlah inilah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Neh, mau tengok orang ni, ya Allah Rabbi. Gi masjid, balik masjid. Gi surau, balik surau. Gi sejik, balik sejik. Orang ni orang beriman. Ni orang betul-betul beriman pada Allah. Nah, kita surau, sejik, air raya je. Hari Jumaat. Ha? Dia zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ciri-ciri orang munafik dak mari sembahyang berjemaah. Nampak? Bayangkanlah kalau kita duduk zaman Nabi, kita puak-puak ni. Ha. Terak. Ha. Zaman Nabi ciri-ciri orang munafik dak sembahyang jemaah. Acang ni orang munafik ni, tidak hari sembahyang jemaah. Terutama pada waktu sembahyang subuh dan juga Aisyah. Dari. Bayang kalau kita duduk sama Nabi. Allah Rabbi balik awal kita. Betul tak? Ha? Ha. Kita ingat kita kelah ingat ke? Ne? Ha. Ingat kelah dah. Kita bayang kita ni duduk sama Nabi. Nak? Ha. Pasal dia bunyi-bunyi kata, oh, apa kita duduk sama minyak hai. Balik. Balik duduk sama Nabi balik. Eh, belum tentu lagi bos. Neh, kalau muduk sama Nabi belum tentu mu duduk di kalangan puak-puak sahabat. Kena balik muduk ngetang Seri Abu Lahab. tunggu. Neh, balik dah tu orang bangkitkan kita ni zaman ni balik dah. Nah, tu pun dah kat anak kita. Nah, tergugat iman kita. Neh, duduk sama sahabat sama Nabi. Allah Rabbi. Nah, kena balik kita lah yang melawan nah, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main. Nah, tak apalah nak buat kan ni. Kita Allah ta'ala bangkitkan zaman tu ni. Tahun 2017, tak apalah. Nah, kita hidup zaman ni. Zaman apa benda ni? Tung ha. Nah, zaman minyak naik nak mau. Nak ulang naik mau. Nah, tak apalah. Jangan lupa matlamat kita ni nak
Allah Ta'ala cipta untuk benda. Ha, tak? Ha, tidak lain, tidak bukan buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam apa benda ni, cerita bahlul. Neh, bahlul ni di kalangan orang Arab banyak cerita dia. Kerana bahlul ni seorang yang suka berjalan, suka bermusafir. Banyak cerita lah. Dia cerita pada suatu hari, aku mengembara. Nah, di kalau tak silap di Baghdad, di kota Baghdad. Neh, aku lalu kok satu lorong, aku melihat ada budak-budak nak duk main ramai-ramai. Dari sudut ujung tu ada seorang budak yang menangis. Neh, aku pun mendekati budak tersebut. Nah, girka apa pula ini nangis seorang ayah. Orang lain main lagi ramai-ramai. Neh, ya gi kat budak tu dia tanya, "Eh budak eh, tahu apa yang mu nangis seorang ni? Nah, ke sebab mu ni ada lain nah? Kawan-kawan mu ada mainan lagi ke mu sebab tak ada lain nah?" Nah, gini nah, tak apalah. Aku telah beli, tak apa ke mu mainan mu nak benda. Nah, aku telah beli. Hanya tengok mu nangis seorang sini. Orang lain duk main lagi skateboard. Nah. Ha. Pasu wadi. Nah, ni main yoyo. Nah, mu ada mainan, nah. Aku beli eh. Aku beli ke mu eh. Kita ada ranking eh. Nah. Ha, nampak? Tu tambah je tu. Bodoh tu lalu berhenti menangis dan berpaling memandang muka bahlul. Nama dia Bahlu. Nampak mana? Nah. Ha. Eh tengok ah. Lalu bodoh tu kata, "Eh ya qalilul aql." Deh, "Eh orang yang kurang cerdik." Nah, ismih lalu. Nah, tidak Allah Ta'ala ciptakan kita untuk bermain-main. Undak hijau undak. Nah, dia kata, "Eh, orang tua eh, mu ingat Tuhan cipta kita ni untuk main-main ke mana?" Nah, lalu bahlu pun terpegum. "Eh, bijak juga budak ni." Lalu ditanya, "Wahai budak, dah kalau gitu Tuhan ciptakan kita untuk buat benda?" Nah, jawab budak ni, "Diciptakan kita ini untuk lil ilmi wal ibadah, untuk mengaji ilmu dan juga untuk buat ibadah." Ha, jawab bahlu, "Eh budak eh, pandai sangat mu ni. Nah, Allah Ta'ala Tuhan buat kita untuk mengaji ilmu buat ibadah. Mu ambil di mana? Nah, beri ajar mu. Eh, beri rujukan mu. Facebook ke WhatsApp?" Nah, kata budak ni, daripada apa benda ni, qaulillah, qaul subhanahu wa ta'ala, daripada perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia baca ayat, "A'udzu billahi minasyaitadir rajim. Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Dia baca surah Mukminun. Nah, ayat yang ke-115. Neh, kata Allah, "Adakah kamu hei manusia menyangka bahawa aku yakni Allah menciptakan kamu ini hanya untuk bermain-main saja, sedangkan kamu akan kembali kepada kami untuk dihisab." Nampak? Kepada kamilah kamu akan dikembalikan dan akan ditanya, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak cipta kamu untuk main-main saja tau. Ada tujuan dan juga matlamat. Ha, tak? Ha, cerita dia panjang. Tapi nak khabar budak, setara budak, bijau. Zaman dulu. Leni bukan kata budak orang tu bodol tu. Ha, tak apa, dah tak ngaji agama. Nah, tanya-tanya-tanya, rupa-rupa budak ni bukan budak barang. Nah, dia daripada keturunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Orang bijak. Tak, dari turunan bijak. Nih. Kita main hakma. Pagi tang, siang dan juga malam. Main hakma. Tak, matahari tubik. Main. Matahari tergelang, main juga. Matahari tubik, cari makan. Matahari tergelang, makan. Gitu lah.
Betul tak? Eh, tu kita. Nah. Ha. Orang pergi kuliah agama, mau duduk rumah. Orang ngaji agama, mau duduk sibuk makan kedai. Nah, ada orang ni. Orang makan rohani, mau hanya jasmani saja. Nabi ni nak cerdik. Nah, orang ngaji tak cerdik-cerdik. Dah mau tak ngaji? Nah, kau dah kan cerdik pula. Orang ngaji tak bertahun-tahun tak cerdik-cerdik. Ada apa barang baru hak dia dah tahu. Betul tak? Ha? Dah kalau dah ngaji, lagi-lagilah bodoh. Nah. Main tengok berita saja buat benda. Duduk rumah tengok TV buat benda. Nah, TV bila-bila mula tengok. Nah, masa nak duduk dalam kuliah agama ni, dalil nak beli. Nah, kalau mu nak pergi kuliah malam, mu nak beli hak waktu semalam untuk kuliah agama, tak ada dah. Dia berlalu gitu je lah. Yang akan datang, gunakanlah untuk yang terbaik. Nah, tengok ke TV orang tu, pelawak pula ke? Tak, drama pelawak. Pelawak. Kenapa pelawak drama? Pelawak je. Daripada cerita keling, siapa ke cerita Melayu, cerita Filipina, cerita Indo, pelawak pula ke? Tak ada sikit hak tu. Nah, tengok berita, watak berita. Pelawak lah watak berita. Ke betul watak berita lah. Nah, pelawak je. Tak padang yang beri salah, pelawak. Nah, tengok ada beri salah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nah, kalau mu nak pelawak korang, tak usah beri salam lah. Nah, orang beri salam ni orang Islam. Orang Islam dah pelawak korang. Nah, patutnya bila mu nak cakap pelawak, kaki berita pelawak, mu jangan beri salam. Nah, hello. Nah, mana nak cakap assalamualaikum? Katanya pengarah. Eh, tak bolehlah pasal ni kita nak kabar berita palsu. Nah, dia pelawak korang ni. Jangan beri salam lah. Nah, salam juga. Salam sejahtera. Maknanya, mu kena dengar lagi aku nak kabar ni berita pelawak ni. Nah, boleh dia orang beragak ramai-ramai beripu ramai-ramai. Nah, 100 ribu ni kabar dalam berita 50 ribu. Ada kan pelawak orang ketul. Ada. Nampak dah pelawak dah atas darat kering tu. Nah, hak mari tu beriak cok duduk atas padang luar pula atas jalan kat Sogo menji India. Nah. Orang nengung saja orang kasi macam-macam. Nah, ada kabar 50 ribu. Ah. Ah. Duduk sogo ke 1000. Bagian beli bilangan. Arab. Nah. Jangan pelawak kau orang. Nak mampu nak mau. Nah, nak mampu biar cerdik. Jangan bina bodoh bodoh ah. Nah, bina bodoh je nak pelawak kau biar nampak cerdik kan. Nah, lebih kurang dalam mencecah ratusan ribu. Mana boleh tahan kira. Nah, 50 ribu. Wah, oh, Rabbi. Awak bagian jual 40 ribu dah. Jual kacang. Ha? Dah? Ha dah? Dah berlawak-berlawak pun tengok juga, Ayah Haji. Nah, tengok kau berlawak-berlawak pun. Batuk tutup kan? Berlawak ni. Tutup kan? Saya tengok lah. TV 3 suku. Nah, tengok kau. Hadap berlawak ni. Cerita di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi maka berkatalah bumi, sekarang adalah saatnya dia memperolehi karamah, yakni kemuliaan. Lagi riwayat daripada Yazid Ar-Raqashi, beliau menceritakan pernah sampai kepada saya satu berita bahawa apabila seseorang mayat diletakkan di dalam kubur, dia akan dikelilingi oleh amalan-amalan. Amalan dia akan mengelilingi dia. Kemudian amalan-amalan itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bercakap, katanya. Amalan tu bercakap. Allah taala izinkan amalan tu berkata-kata. Kata gua ni, wahai orang yang bersendirian di dalam kubur, telah terputuslah sudah engkau daripada teman-teman dan keluargamu. Lalu tidaklah ada yang lebih
lemah lembut terhadapmu selain daripada kami. Kemudian Yazid pun menangis sambil berkata, berbahagialah dan beruntunglah bagi siapa yang temannya orang soleh, dan celaka bagi siapa temannya orang yang jahat. Orang baik ini bila bubur dalam kubur, Allah Ta'ala jadikan amalan-amalan yang soleh sebagai penemangnya. Dan amalan-amalan itu berkata-kata, bercakap-cakap, mententeramkan mayat di dalam kubur. Karena bila duduk dalam kubur seorang, kita takut. Tak, dah saya kata dalam kubur, dalam rumah duduk seorang takut. Ha, tak, duduk dalam rumah seorang, blackout, gelap. Neh, neh, Allah takut. Gagal-gagal cari telefon ni. Tak, jumpa telefon, ambil spotlight. Nah, biar cerah tu pun takut juga. Nah, tu dalam rumah sebelah ada jerang, depan ada surat. Nah. Ha ni dalam kubur, depan kanan kiri atas bawah gelap katuk belaka. Tak ada orang dengar. Duduk dalam rumah tepi jerang dengar. Tolong. Dengar sebelah, dengar. Nah. Ha. Tolong, kita minta tolong kan. Ya kan, kita sebelah dengar. Kena balik ibu ke lalu tikap. Benda. Tolong barang se. Nah, tak boleh ke barang. Nah, mana dengar lah kau beri. Tapi dalam kubur, tak dengar. Tak dengar. Minta tolong asyik kau. Nah, minta tolong anak tolong. Apa dah weh, ayah ni. Siang kaya ni berat kan. Gelap dengan alam kubur ni tolong. Bangun, hey, abang lo, kak lo. Nah, abang long kat long kat ngoh, abang ngoh kat kasu tengah bagi saka, bukan je tengok. Ha tak? Engkau satu, aku satu. Engkau dua, aku empat. Eh, mana boleh? Mana aci? Bagi pula. Nah, ayahlah kubur. Tolong! Tolong! Bodoh ke cerdik tu tak? Ha? Ya, kau jadi orang cerdik ni. Nah, nah. Ha, ayah mak pula harta sepencarian. Nah, nah. Ha, dalamnya gimari-gimari-gimari apa pun jabat tanah. Nah, nak urus harta. Nah, kenang pula ke jaga jabat tanah. Ha, nampak boleh tahan juga. Nah, aduh, kita ala kubur jangnya. Ha, kena soal begitu begini. Nah, ha, bini yang kita cintai. Ha, tengah WhatsApp dengar. Nah, boyfriend baru pula. Jaga jabat tanah. Bangla mari. Tak? Haa, tu kena cerdik kita. Nah, ni nak pergi kuliah apa? Tunggu ke bini rumah? Bengong tunggu. Nah, dah cakap tunggu-tunggu apa? Nah, mari lah syurah, mari sejik bakat dengar ramai-ramai. Imarahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tunggu ada. Bukan dia tunggu, kita lah kubur lagi. Nah, kan dia tak tunggu sikit pun. Nah, berbahagialah kata Yazid rahimahullahu ta'ala, golongan-golongan yang temannya adalah di kalangan amalan-amalan yang soleh. Nah, nak ambil, nak buat amalan-amalan yang soleh, kita kena tiru orang-orang yang soleh-soleh juga. Nampak? Tengok amalan ulama-ulama, kita tiru lah. Hak molek, kita kena tiru. Nah, hak tak molek, jangan tiru. Tak, kenapa ulama-ulama dia tiru amalan-amalan sahabat-sahabat? Sahabat-sahabat tiru amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, atas dunia ni kita boleh mikir dah. Aku akhirat kat gini nak duduk di kalangan golongan mana? Orang soleh ke orang jahat? Nah, nak duduk dengan orang soleh. Nak duduk dengan sahabat-sahabat, kita kena ikut orang-orang yang ikut jalan sahabat-sahabat, ikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut golongan-golongan hodak pakai gawat. Ha nak memimpin kita masuk dalam neraka Allah jangan. Nih, ha ni golongan celaka ni. Nah, dalam semayang kita diajuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama kita ajuk dalam semayang. Nah, nak ikut terimam, terimam itu hendaklah baik. Terimam itu hendaklah buat perkara yang betul. Terimam itu hendaklah ikut agama. Kalau terimam tu tak ikut alamah, tak boleh kita ikut. Hendaklah kita mufarraqah. Tak?
Oh, dalam sembahyang aja, bukan aja sedia diterjemahkan untuk kita hidup waktu itu lah. Sebaik-baik ibadah adalah sembahyang. Dalam sembahyang dia ajar kan. Kalau kita ikut imam hadap mana dak tu, dak kena dengar Quran hadis. Tak boleh ikut, ikut juga dak sah sembahyang pun dah jahanam. Nah, walaupun tak imam tu pakai serban so jubah warna hijau. Nah, janggut dia 3 km. Nah, warna mah janggut. Ada pakai celak pula, kayu sugi pula, ada putung kat celah sehingga. Nah, dengan bergelik-gelik comel imam ni. Muka macam tu agak. Bacaan merdu lebih pada Abdul Rahman As-Sudaih pula. Nah, kali takbir imam bergemang bulu rambut kita. Nah, oh, main warna tu imam ni ni. Main warna ni. Kita tanya orang main warna tu imam ni. Mari daripada planet Mustari. Dah main dia jauh kan. Ngepi kita terbang. Orang dah cakap mama. Nah, patut ke kita pun semayang belakang tu imam ni. Nah, mayang Allahu Akbar. Oh, sudah. Nah, dah ada imayang subuh, nah kan. Ikut tak? Ikut lah. Nak kat ha? 3 kali gunung. Faham tak? Faham tu. Nih, etak tu jubah comel kilat berhari jubah. Bergelik-gelik-gelik. Suara sedap. Hak tu bukan ukuran. Ukuran kita adalah Quran dan juga hadis. Faham? Tak boleh kau. Kena mufarraqah. Nah, padahal tu imam comel. Putih lebu, hidung macam. Kening sambung. Mata bola. Tak. Tak boleh ikut juga pada iwak sana. Apatah apatah lagi tu imam ini, paling betul. Dah. Faham tu? Nah. Tak comel tak boleh nak ikut kalau iwak sana. Dah kalau duduk sepang kau, iwak sana, ikut kau lah. Faham tu? Nah. Dah faham tak? Tuak jatuh biar kita faham. Ni ikut juga. Ada je ni ikut kau. Kita mayang mandi kan? Imayai asab 5 rakaat. Nah. Tak ingat apa mandi. Dah. Jadi bila orang tegur, makmur tegur, timang tu tak duduk juga. Nah, ada 2-3 orang je duduk. Mungkin di mufarraqah macam kita, hak lain diri sama. Ha nak. So tang 5 rakaat. Neh. Ha. Jadi pas ada sembahyang apa semua orang kabur tema tu apa benda ni 5 rakaat. Tak. Ha tengok ni 5. Neh. Ha 4-5 orang kabur 5. Neh. Atau hak diri kata ada 2-3 hak diri kata tak apa ada 5 pun asal kita ikut tak imam. So dah so kepada otak mu so. Nah, yang batu orang suruh ngaji mu tak mampu. Ramai nah. Bila kena baru kita tak tahu nak buat kau. Nah. Tema dak baca tayar awal. Ni bangun dengar. Malak-malak dia ada juga makmu warah baca gak tayar awal. Tu lah. Ha? Tema dah baca tayar awal. Eh dia ingat. Eh mikir benda tau. Dadah malak alai. Nih, ada makmu. Nak ramai gak. Nih, malak-malak ada. Nih, baca juga tayar awal. Warah ni. Padahal bila tu imam tu dah baca tayar awal, kita tak payah baca tak ayat awal. Kita kena terus bangun. Faham lagi? Dah sebut bagian maknanya baklah mazhab-mazhab lain tu. Tak, mazhab kita. Nampak tak? Dah so kita baca tak ayat awal. Tema dah baca tak ayat awal. Dia ingat. Ada apa kita dah so baca? Dah so kalau kata nak baca. Itu tema dia ingat. Memang tema dia ingat. Batu ini naik. Nah. Terus naik. Tak ada masalah. Kerana tayat awal itu sunat. Nampak? Malaikat tema dah ingat baca tayat akhir. Nah, habis pasal sujud kita akhir itu, itu boleh lalu. Dia ingat.
Nah, dengar ada ingat esok. Oh. Nah, kita dengar mari Haji Tayyip awal mari. Ya, kita akhir mari. Nah, ha, baru kita boleh baca deh. Ni Tayyip awal. Allahu Rabbi. Dah, ada yang amai. Nah, padahal dengar ramah dah. Nah. Sebab tu kita jangan maknanya dengar ramah-ramah dah, jangan sambung kita. Nah, bila mari ustaz, mari tok guru, mari ulama. Nah, kabobak semayang pun ni. Mari jauh-jauh kabobak semayang, kabobak benda lain. Nah, jangan. Hak tu hak penting. Nah, bak semayang hak mak tulu kebuk. Nah, kadang-kadang hak ni lah yang akan kita buat salah pada dengar sama-sama tak. Nah, ustaz ni tak ada benda lain. Bak semayang mau dia. Nah, jangan. Bak semayang, bak yang paling besar. Walau tak, tekan Nabi ambil yang pada semayang ini atas. Nah, Sidratul Muntaha. Bukan ambil bawah Mekah kan? Bukan ambil di Madinah. Nah, kena naik suku lah. Naik buruk. Abi buruk, naik tinggi buruk. Nah, tempat yang sangat tinggi. Nak kabur betapa besarnya ibadah solat. Nah, dia gitu. Rasanya memadailah beberapa riwayat seperti di atas ini untuk menerangkan bahawa kubur itu bercakap-cakap kepada orang mati dengan lidahnya yang fasih. Apa yang diperkatakan itu adalah cukup untuk membangkitkan keinsafan bagi sesiapa jua yang masih hidup, kiranya mereka ingin mengambil iktibar daripadanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung pula pada kuliah yang akan datang, insyaAllah. Sebelum saya tutup majlis pada malam ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, insyaAllah derma pada malam ini, insyaAllah kita akan kumpulkan dana untuk membantu menyiapkan bangunan pengajian sekolah agama Al-Irsyad di Balut, Kuantan, yang masih memerlukan sebanyak RM250,000 untuk menyiapkan pembangunan madrasah tersebut. Dan yang keduanya, jualan amal barangan-barangan sunnah dengan harga berpatutan yang ada dijual di belakang sana. Dijemput seluruh muslimin dan juga muslimat selepas daripada kita salat isyak dan salat sunnah, sama-samalah kita ke gerai jualan tersebut dan melihat sahabat kita ada menjual, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa ashrifna bi sharafatil Qur'an wa albisna bi khilatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa 'afina min kulli balad wa 'adzabil akhirah bi rahmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum ورحمة الله.